Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah di salah sebuah taman-taman syurga untuk berada di bawah naungan sayap para malaikat untuk menyambung pelajaran kitab kita tidak lain iaitu kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-46. Sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita melihat adab-adab dan tugas-tugas seorang pelajar. Inilah pelajaran yang kita lalui dalam beberapa kali kuliah. Kuliah yang minggu lepas adalah adab yang ke-10. Ini kita nak ulang daripada adab yang pertama, dari tugas yang pertama sampailah tugas yang ke-10. Barulah kita masuk pelajaran hari ini. Jadi mungkin pelajaran hari ini akan makan masa panjang sikit. Baik. Adab-adab dan tugas-tugas satu orang pelajar. Umumnya untuk semua jenis pelajaran dan khususnya untuk ilmu-ilmu agama. Ini tugas-tugas kita, adab-adab kita. Kata Imam Al-Ghazali, adab-adab dan tugas-tugas satu orang pelajar ni ada banyak. Tapi dia rangkumkan semuanya kepada 10 saja. Semua tu masuk dalam 10. Okay, tugas yang pertama bagi satu-satu orang pelajar ialah mensucikan hati. Apa maksud sucikan hati ni? Bila kita nak belajar ilmu-ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama, kita naklah berusaha membuang sifat-sifat yang tak baik yang ada dalam diri kita. Diri mana yang dimaksudkan ini? Tidak lain ialah hati. Diri yang dalam. Kerana apa? Kerana ilmu itu mulia, maka hati yang nak terima ilmu ni pun kenalah mulia juga. Barulah dia sepadan. Ilmu ni dia mulia, hati yang nak terima pun kena mulia juga. Macam batu permata lah. Batu permata tu hebat, nak letak dia tentulah dalam bekas yang hebat juga. Tak sesuai lah kalau kita nak bungkus batu permata dalam daun keladi saja. Tak sesuai, tak kena dengan tempat dia. Jadi dalam agama, diri kita yang zahir dengan diri kita yang batin kena bersih. Diri yang zahir, yang luar ni lah, yang kita mandi, yang kita cuci ni, yang tu pun kena bersih. Diri kita yang dalam, yang batin, iaitu roh kita pun kena bersih. Bila dua-dua tu bersih, barulah cantik. Apabila hati kita semakin bersih, ilmu, dan yang paling penting iaitu roh ilmu, dia dengan mudah dan banyak masuk. Bila hati kita bersih, ilmu pun banyak masuk, mudah masuk. Roh ilmu itu pun banyak masuk. Okay, apa beza ilmu dengan roh ilmu ni? Ada orang dia ada ilmu banyak, ilmu agama banyak, tapi roh ilmu ni tak ada dalam diri dia. Contoh dia, dia ada kelulusan agama tinggi tapi dia gila dengan kedudukan. Ilmu memang banyak, kita simbang dengan dia memang kita kalah ilmu agama, tapi dia gila kedudukan, kita tak gila kedudukan. Ada orang ilmu agama tinggi tapi dia bertabarruj. Perempuan, dia berhias-hias, dia bersolek, tidak menutup aurat dengan sempurna. Bertabarruj. Ilmu tinggi. Ini ilmu ada tapi roh ilmu tak dapat. Sebab apa? Salah satu dia mungkin masa dia belajar dulu, hati dia tu tak cukup bersih. Hati tu tak cukup bersih. Jadi nak bersihkan hati ni, niat kita. Niat kita yang utama, yang teratas sekali, nak buat apa-apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak belajar ilmu ni pun yang paling atas niat kita kerana Allah. Kerana Allah. Kita bagi contoh di situ. Rumah kita ni dia dapat air daripada saluran paip. Kalau saluran paip ni dia cantik, dia tak ada karat-karat, tak ada kotor-kotor, tak ada bocor di mana-mana, air yang sampai ke rumah kita tu air yang bersih, air yang tulen, yang cantik. Ibarat hati tu dia lah. Sampai ke rumah kita air yang tulen, yang cantik, yang warna dia tak berubah, rasa dia tak berubah. Jadi air jenis ni dia akan bagi manfaat kepada seluruh rumah. Tapi kalau saluran paip yang hala ke rumah kita tu, dia penuh dengan benda-benda asing. Dalam dia ada lumut, ada karat, ada bocor pula, masuk pula benda-benda asing. Bila sampai ke rumah kita, memang air juga, tapi kalau kita minum banyak-banyak, kita boleh sakit perut. Dia akan bawa mudarat kepada isi keluarga rumah kita.
Hati kita macam tu juga. Bila hati tu dah bersih, ilmu agama dengan roh ilmu agama tadi dia masuk cantik, dia bagi manfaat. Tapi kalau belajar agama, hati dia tak usaha bagi bersih, ilmu memang masuk. Macam pelajar-pelajar kita kan, pergi luar negara, ilmu memang masuk, memang pandai. Tapi masa di sini, elok. Bertudung, elok. Semayang, bila pergi ke luar negara, dia murtad, masuk agama lain. Kan? Selalu kita dengar kisah macam tu. Di sini elok, lelaki eloklah semayang. Bila sampai ke luar negara, dia nak kahwin sama-sama lelaki. Ini orang-orang pandai ni. Bukan kata orang-orang tak pandai. Sebab apa? Ilmu dia dapat, roh ilmu tu dia tak dapat. Tu cerita dia. Jadi bila rumah kita ni tadi, kalau saluran pipe yang sampai ke rumah kita tu, yang tuju ke rumah kita tu, dia penuh dengan karat apa semua. Bila tetamu datang, kita hidang ayat kopi pun dia rasa lain. Ni ayat kopi apa? Ni rasa macam zat-zat besi masuk sekali ni. Memang kau lah kopi rumah hang ni. Melekat kat tengkuk tu. Ni kopi jenis apa ni? Dia tak faham. Oi, kopi ni campur. Kopi Cik Noh campur dengan kopi sinaran pagi, campur dengan kopi kapal api. Tu yang rasa special. Padahal kita nak kata kopi di rumah dia tu serdak-serdak, benda asing dah banyak. Sebab pipe dia tu tak bersih. Al-maklum lah. Pipe kita ni entah kadang-kadang berapa puluh tahun sekali baru tukar. Pipe-pipe yang besar-besar di jalan-jalan kan. Bukan semua tempat lah, sebahagian tempat. Di dalam dia tu dah karat dah, dah masuk macam-macam lah. Okay, cerita tentang air ni. Dalam air kosong ni dia ada benda hidup. Tapi kita tak nampak. Benda tu kita boleh makan, boleh minum. Biasanya kita tengok dengan menggunakan mikroskop baru boleh nampak. Kita letak bawah terumpuan tu baru nampak. Rupanya dalam air kita yang biasa ni, air sungai ke, air pipe ke, air kolam ke, dia ada benda duk berenang dalam tu.